Saya Ragil Wibawa melaporkan dari Car Free Day Jakarta. Seperti Anda lihat, saya memegang banyak sekali barang-barang yang dibagikan secara gratis. Ada kalung berlogo merpati, ada biskuit, permen, pin, tuliskan I'm safe yang kalau diterjemahkan kurang lebih saya terselamatkan. Lalu, ya banyak sekali. Siapa sih sebenarnya mereka ini? Mereka menamakan sebuah komunitas yang bersifat universal dan nasionalis, tetapi bisa diperhatikan ciri-cirinya bahwa mereka mengemban satu misi khusus di Car Free Day kali ini. Anda bisa lihat laporan saya. Tetap di Ortega Channel. Mas, boleh interview bentar nggak? Mau nanya bentar dong. Sering ikut Car Free Day? Baru dua minggu sekali. Baru 2 minggu. Nggak, aku lihat itu pada pakai kalung. Kalung dari mana? Dari Solo, dari Monas dikasih. Dari Monas. Kalung apa sih itu? Hah? Pati. Tahu nggak itu simbolnya apa? Maksudnya tahu, tapi ngerti. Oh, nggak ngerti. Emang tadi pas dikasih nggak ada yang bilang apa gitu? Nggak ada, cuma dikasih doang. Dikasih doang. Oh, Pati. Kalian agamanya apa? Islam. Oh, tahu nggak kalau itu mereka lagi mereka misionaris yang nyebarin? Itu kan simbolnya Kristen. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Iya, yang diserang tuh anak-anak kaya kalian dikasih. Padahal kalian lagi pakai simbolnya mereka nih. Gitu, jadi kita mau tahu aja kalian tuh dikasih tahu apa enggak gitu. Nanti coba kalau dikasih lagi ditawarin, coba tanya emang dari gereja mana Mbak gitu. Kalau nggak percaya, ya. Oke, thank you ya. Yo. Oke, setuju ya. Sepakat ya. Mas, tadi waktu dikasih itu dia ngomong apa? Indonesia bebas dari korupsi. Ah, terus? Indonesia harus maju dari korupsi. Itu kalungnya gambarnya apa? Garuda, terus? Burung. Ngerti nggak itu maksudnya apa? Kagak. Ini simbol kasih dalam Kristen. Jadi mereka itu yang bagi-bagi permen, bagi-bagi kalung, itu lagi misionaris. Tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Nggak tahu ya? Ya udah, nggak apa-apa. Soalnya banyak banget yang remaja tanggung, yang pada pakai jilbab-jilbab, pada dikasihin, pada nggak tahu soalnya. Oke, thank you ya. Kasih hadiah. Jadi kamu nulis apa mau jumlah itu? Amin. Sepakat. Kan paling permen Bu. Keren kan? Iya, keren ya. Kabinet kerja dukung. Nah, siap. Ayo baca puisi nih. Pokoknya ada deh, gua pasti kasih. Baca puisi. banyak bareng-bareng, ayo bareng-bareng baca puisi dulu. 1, 2, 3. Indonesia negeri permai, dalam ledakan zamrud katulistiwa nan subur berlimpahan. Lantai dalam doa yang kupanjatkan, Indonesia damai aman. Ada persatuan, kuterima jalan kebenaran. Namaku tercantum dalam pusaka. Cintaku padamu takkan pernah tergantikan. Memiliki karakter jujur dan bertanggung jawab. Kuatkan jiwa ragaku bagi negeri, pujaan jayalah Indonesia. Amin. Susu. Ini kan kamu yang baca sendiri kan? Kamu dapat susu. Jangan nggak baca kan? Nggak usah. Saya baca. Enggak, bacanya dalam ini. Ayo mana susunya? Ini komunitas apa? Itu? Nah, maksudnya komunitasnya yang bergerak bidang apa? Peduli Indonesia ya, cinta Indonesia. Kita dukung pemerintah yang ada. Kita mau supaya kemudian kita berbuat sesuatu dengan cara bagaimana. Kita mau supaya kemudian dengan dukungan ini dari masyarakat ada legitimasi untuk pemerintah untuk membangun. Jangan takut, bisa, kita pasti bisa. Bentuk kegiatannya? Bentuk kegiatannya sosialnya seperti ini. Kita seperti apa aja? Baca, minta baca puisi? Baca puisi, kita baca puisi, kemudian kita ya kalung, ajak, kasih kalung ke mereka, kalung biskuit, untuk kemudian kita harus buat sesuatu. Kita nggak bisa nunggu. Kita buat sesuatu untuk negeri kita. Ini rutin, Pak, diselenggarakan? Ya, nanti lihat aja, karena ini kan komunitas ketika teman-teman, dan kita kan apa sendiri kan ya. Jadi kemudian kalau ya memang ada teman-teman ngasih seperti ini, ya kita bagiin seperti itu kan. Naungannya di yayasan apa gitu? Nggak ada naungan, ini teman-teman yang kemudian punya keinginan hati aja untuk kemudian kita peduli Indonesia dari berbagai macam latar belakang. Dari beberapa macam gereja juga? Nggak ada gereja, di sini kan kita nggak di gereja. Tapi kan kelihatan dari kalungnya itu Pak, simbolnya kasih ya. Saya sekolah di Strada juga kebetulan. Enggak, ini kan merpati di mana-mana kan simbol kedamaian, iya kan? Ong di negara ateis sekalipun mengakui bahwa merpati adalah simbol kedamaian. Betul, gitu. Cuman benar kan kalau basisnya ini berarti dari gereja? Enggak, gitu? Basisnya enggak. Oh, oke, okay. Thank you Pak ya. Ya, kita dapat lihat semua orang mereka berikan, terutama remaja-remaja atau OBG-OBG. Dek, tadi gimana dikasih susu itu juga ya? Iya. Dikasih apa aja? Dikasih susu sama tadi biskuit. Terus waktu dikasih ngomong apa orangnya? Tentang Indonesia gitu, puisi. Disuruh baca puisi? Siapa? Terus baca kamu? Baca. Kalau kamu baca itu kira-kira maksudnya apa puisi itu? Tentang... kurang tahu dong. Kurang tahu? Iya. Oh, terus tadi aku lihat ada injek-injek biskuitnya, kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Maksudnya bukan tahu kalau itu upaya kristenisasi gitu, nggak tahu? Bukan. Oh. Amin. Dalam kebenaran dan kehidupan. Amin. Oke, thank you. Bawa ke sini. Mbak, nanya dong, habis dapat kalung ya? Iya. Boleh lihat itu simbolnya apa ya, Mbak? Garuda. Burung merpati ya? Oh, enggak, burung merpati simbol apa? Enggak tahu. Simbol kasih di Kristen. Kalau aku ngomong itu simbol kasih di Kristen, Mbak akan tadi dengar kan kata-kata Mbak itu gimana? Iya. Iya, kira-kira itu merujuk ke apa? Kalau saya bilang itu upaya dari salah satu upaya dari kristenisasi terselubung, Mbak percaya nggak? Percaya sih. Percaya ya? Karena kelihatan ya dari itunya. Oke, itu aja. Saya mau share. Makasih. Makasih. Tapi sama aja udah kebaca, saya baca tapi dari 3. Iya, makanya nanti kalau kayak gitu jangan malu. Kayak gini-gini malu. Ini ada. Tubuh saya balikin. Orientasi kita sendiri. Dapat juga itu dari Mbak, mau nanya sebentar dong, itu tadi dikasih kalung ya? Iya. Waktu dikasih ngomongnya apa? Dia? Indonesia damai, Indonesia merdeka. Terus Mbak kan dipakein, kenapa dilepas? Nah, malu aja mau di rumah. Oh, malu. Tahu nggak kalau itu dia ada misi kristenisasi di situ? Coba lihat logonya deh. Iya. Ya itu tahu nggak kalau itu lambang apa? Lambang burung. Lambang burung itu iya. Mencerminkan apa, ngerti nggak tapi? Kebangsaan. Oh. Oh enggak, saya bukan ngurusin Tuhan Yesus. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya Tuhan Yesus. Maaf. Jika Anda mau melakukan dakwah atau apapun namanya di tempat umum, lakukanlah dengan fair. Tidak terselubung seperti itu dan mengincar mereka yang masih muda, labil, belia, ataupun orang tua yang memang sudah dihasut atau apapun. Tadi Anda dengar sendiri suara yang terekam bahwa jika dia percaya pada Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Ini adalah yang kami dapatkan dari mereka yang diberi barang-barang penuh simbol tersebut. Kami tidak pernah meminta, mereka sendiri yang secara otomatis memberikan ketika diingatkan. Ya, di sini ada kalung jantung. Kalau kalung ini menurut saya pribadi cukup universal artinya, jadi hampir tidak ada masalah. Tapi jika mereka yang memberikan, berarti pasti mengandung maksud tertentu. Di sini ada semacam shawl. Kita lihat ada pesan-pesannya, tekad bulat, persatuan, kedisiplinan, pantang menyerah, kecerdasan, ketangkasan. Ada lagi semacam shawl atau kerudung. Shawl ini sendiri yang membagikan katanya wanita berkerudung, tapi kami tidak menemui di lapangan karena memang katanya ada di daerah Monas, sementara kami tidak sampai sana. Nah, berkahan, pangeran, nyarengan, nyalamatkeun, ki nyalamatkeun abdi ku sabab abdi teh Indonesia. Ya, saya tidak mau menyimpulkan. I'm safe, seperti saya bilang di lokasi, artinya saya diselamatkan. Lalu ini ada entah apa, mungkin terbawa. Di script jumlahnya cukup banyak kemarin, tanpa merek. Oh, ini isinya. Ini sudah terbuka ternyata, kita akan lihat. Sedap, oh salah, sudah genap. Sudah genap, apa maksudnya? Pada waktu pukul 9 di mana matahari mulai naik, ia meminta pengampunan bagi manusia. Lukas 23 ayat 34. Pada waktu jam 12 di mana matahari bersinar paling terik, dia mengalami kegelapan yang terbesar dan berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Markus 15:34. Pada waktu pukul 3 sore di mana matahari mulai turun, dia mengatakan, "Sudah genap." Yohanes 19 ayat 30. Saudaraku, apakah saat ini Anda sedang dalam masalah dan menurut Anda itu paling kelamaan dan menakutkan? Aku katakan kepadamu pada hari ini bahwa jangan takut, itu sudah selesai. Jangan kau ditipu oleh kelamnya masalahmu, beratnya tekanan dalam hidupmu. Yesus sudah selesaikan. Sukacita Indonesia, permen lainnya. Kita lihat berbagai macam warna, dimana semuanya menyimbolkan merpati, simbol kasih dalam Kristen. Apakah benar merpati merupakan simbol kasih dalam Kristen? Kita akan cari di Google. Ya, ada lagi. Indonesia is safe, Indonesia diselamatkan. Kita lihat lagi-lagi. Oke, sementara terakhir ini adalah tadi yang putus, ternyata sebuah gelang karet. Apa tulisannya? Indonesia baru, I am safe, saya diselamatkan. Oke, saya Ratika Bintuli melaporkan untuk Anda. Tetap di Ortika Channel HD, video keren lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa bahaya gerakan salib ini? Mari kita dengarkan kisah seorang mu'alaf, putra mantan pendeta, yaitu saudara Yusuf Ismail. Saudara Al-Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Terima terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedikit mengomentari masalah gerakan salibi. Ini mungkin istilah yang baru tren, karena kebetulan beberapa akhir-akhir ini banyak orang menyebut dengan kata demikian. Namun gerakan apa namanya, sebutan umum itu kita sering menyebut gerakan Kristenisasi. Atau bagi kami dulu orang-orang Kristen, sebagaimana yang saya lakukan dahulu sebelum saya memeluk Islam, kembali lagi pada Islam, kami itu menyebutnya gerakan penginjilan, karena seperti itulah. Ya intinya sama apapun namanya, tetap saja yang disebut Kristenisasi maupun gerakan salib itu intinya bagaimana caranya mengajak umat Islam agar umat Islam itu mengikuti ajaran orang-orang Kristen. Inilah yang menjadi kesepakatan internasional gerakan misionaris dan Zionisme dunia, bahwa sesungguhnya gerakan Kristenisasi itu tujuan utamanya bukan untuk membaptiskan orang Islam, tetapi bagaimana caranya memisahkan orang Islam dari ajarannya, atau menceraikan orang Islam dari ajarannya, menjauhkan orang Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah target utama mereka. Adapun target usaha untuk membaptiskan ini adalah target-target kedua, karena kalau setelah satu desa itu penduduknya itu sudah mulai jauh dari Allah, nah ini akan lebih mudah masuk, lebih mudah menarik mereka, menjebak mereka untuk jadi Kristen. Ketimbang satu desa masih kuat, belum dihancurkan akidahnya, belum dipisahkan antara mereka dengan Allah, itu lebih susah lagi. Tetapi kalau tujuan utama sudah berhasil, orang Islam sudah terpisah dari ajarannya, sudah jauh dari Allah, ibadahnya sudah mulai berkendut, maka lebih mudah untuk menyuntikkan doktrin, untuk menarik orang Islam supaya bisa masuk ke dalam Kristen. Begitulah skenario umumnya. Saya bisa tahu karena dulu ayah saya seorang pendeta dari Pantai Kosta, satu aliran Kristen yang tergolong radikal dan paling sukses dan berhasil melakukan gerakan Kristenisasi ini. Bahaya Kristenisasi itu apa? Banyak sekali bahayanya. Pertama, saya cermati dari sisi akidah. Akidah kita, akidah dinul Islam. Kristenisasi ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena memang Kristenisasi itu merusak akidah, pemahaman, pola pikir, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang sudah terjebak dan terjerat misi-misi Kristenisasi, umumnya pola berpikirnya itu sudah berubah. Yang tadinya pola berpikirnya Islami, akhirnya mulai ke barat-baratan, mulai ke kiri-kirian, atau mulai ke Kristen-Kristenan seperti itu. Yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya kalau dia sampai masuk ke Kristen, maka ini rugi besar. Bahaya akidah yang paling mengancam itu di situ. Kenapa? Karena kita tahu sebagai umat Islam, kalau kita mengaji betul dalam Islam itu Allah mengatakan begini dalam salah satu ayat, saya agak lupa ayatnya, cuma harga keimanan seorang muslim itu harganya demikian. Maka saya memberikan peringatan pada umat-umat Islam yang ada di desa-desa, kalau Anda diajak oleh orang Kristen untuk masuk Islam, ditawarkan dengan harga ditukar iman Anda itu dengan satu kardus Indomie, rugi besar Anda. Kenapa? Karena harga keimanan Anda jauh lebih mahal daripada sekardus Indomie. Nggak tahu harga keimanan Anda berapa? Saya akan kasih tahu. Allah mengatakan begini, kalau kamu ditanya berapa harga keimanan kamu, tanyakan pada orang Kristen. Berani nggak kamu membayar kalau misalkan dunia dan seluruh isinya ini dijadikan emas semua? Itu harganya 2 kali lipatnya. Itulah harga iman Islam, harga kemusliman kita. Kalau orang Kristen berani membayar dengan harta segitu banyak, dunia dan seisinya dijadikan emas, kemudian harganya 2 kali lipat, maka itu silakan ditukar, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka bisa gitu ya, cukup apa enggak itu harta yang ada di Vatikan untuk menukar itu, dunia dan segala isinya dijadikan emas semua, saya kira tidak akan cukup. Nah, oleh karenanya itu ruginya pertama di situ, karena keimanan kita harganya mahal sekali. Islam itu ibaratkan mutiara yang sangat mahal dan sangat berharga sekali, yang harus kita lindungi dan kita jaga siang dan malam bahkan. Kemudian yang kedua, bahaya secara psikis. Bahaya ini tidak punya mengancam kepada orang yang sedang terkena jebakan-jebakan Kristenisasi saja, tetapi lebih jauh kepada umat Islam yang lain. Ini bisa membuat stres umat Islam yang lain. Saya ambil contoh. Ketika di daerah Kapuk, Jakarta Barat, saya melakukan penginjilan. Komentar orang-orang Islam di sana apa tentang Kristen dan Islam begini yang uniknya. Mereka mengatakan, saya jadi orang Islam itu stres Pak Pendeta. Kenapa jadi Islam stres? Sebab saya jadi Islam itu tidak ada saudara saya yang peduli terhadap nasib kamu. Anak saya putus sekolah, tidak ada yang membantu bayar SPP karena harganya murah waktu itu cuma 20.000, 15-20.000 SPP tiap bulan. Kemudian istri saya cuma jualan gorengan jadi kuli cuci, tidak ada yang membantu. Itu pun dihina dan dicaci maki majikannya orang Islam juga. Tetapi kenapa ada orang Kristen yang tidak saya kenal datang jauh-jauh mau peduli dan menunjukkan kasih sayangnya kepada kami? Nah ini, begitu juga halnya mungkin yang terjadi di daerah Gunung Kidul. Ketika ada orang-orang di daerah Gunung Kidul kekurangan air, orang-orang Kristen itu mau dan rela mengeluarkan dana sekian ratus juta. Bahkan kalau tadi kesaksian dari Pak Ragil, Pak Agustinus Ragil Wibawa yang memiliki nama Islamnya Abdullah Syahid, dia tiap hari itu mau mengeluarkan dana 1 miliar dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya orang Islam ini teracuni pikirannya. Dan akhirnya apa? Kesan terhadap Islam dan Kristen itu sudah berbeda. Orang Islam mengatakan kesannya terhadap orang Kristen, orang Kristen memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kami orang Islam. Nah ini bahaya psikis yang harus kita selesaikan bersama. Oleh karenanya bahaya ini harus kita selesaikan. Dan bahaya-bahaya tadi itu banyak mengancam kita. Sehingga di waktu yang singkat ini itu dua itu bahaya mengancam, insya Allah nanti dengan saran kita bisa sambung lagi. Demikian Pak yang bisa saya komentari mengenai bahaya.